Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kalau belum kenal ya kenalin, nama gue Ridwan. Ingat ya, nama panjangnya Muhammad Ridwan. Ada lagi nama panjang banget, Muhammad Jibril Minkail Israfil Izrail Munkar Nakir Rokidatid Malik Ridwan. Apal nggak lu? Kayak ngaji. Tapi nggak apa-apa, kalau nggak pengen ribet panggil Ridwan juga nggak apa-apa. Nih buat yang cantik, kalau nggak pengen ribet panggil sayang juga boleh. Apa lu nggak seneng gua godain dia? Sini gua godain. Gua dari Bogor, gua seneng banget kalau main ke Jakarta karena di sini anak mudanya cantik-cantik, ganteng-ganteng, gaul-gaul. Di Bogor juga sama, ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi nora-nora. Masa nyebut merek aja merek? Wan, baju lu merek apaan? Merek. Merek mah di pinggir jalan. Tapi emang sekarang tuh gue lagi gampang kesel sama orang. Salah satu penyebabnya karena semenjak gue cukur rambut banyak yang bilang muka gue serem. Emang muka gue serem? Tai lu. Tapi yang paling parah minggu kemarin, pas gue baru selesai cukur rambut, gue ketemu bapak-bapak. Lagi gendong anak, gue liatin anaknya nangis. Bapaknya kesel, marah-marah sama gue. Gue liatin bapaknya juga nangis. Gak lama datang ibunya, ibunya cantik. Gue liatin, bukannya nangis, dia malah naksir. Ngeliat ibunya naksir, bapaknya makin nangis. Tapi emang kalau lu perhatiin ya, di sekeliling kita tuh banyak orang yang ngeselin. Apalagi di jalan raya tuh banyak banget. Kayak tadi gue dari Bogor ke sini naik motor. Ngeselin. Jadi ibu-ibunya bawa motor juga depan gue. Bawa motornya sih pelan, santai. Tapi di tengah-tengah. Ngalangin. Gue klaksonin gak mau minggir. Gue klaksonin lagi masih gak mau minggir. Akhirnya gue kesel, gue buka kaca helm, gue teriakin. Bu, kalau gak berani bawa motor kencang-kencang, jangan bawa motor di jalan. Di time zone. Ya karena itu kan mengganggu pergerakan gue. Untung yang dihalangin gue, orang yang gak lagi buru-buru. Coba kalau yang dihalanginnya orang yang lagi buru-buru, misalnya Satria Baja Hitam. Lagi buru-buru naik motor ngejar penjahat, dihalangin. Kalau sama gue masih baik, ada yang ngalangin paling gue klaksonin. Satria Baja Hitam di motornya gak ada klakson. Nanti dia pencet tombol rudal, game over. Tapi selain ibu-ibu, kadang kalau di jalan raya gue juga suka kesel sama bocah kecil. Yang suka nyebrang-nyebrang sembarangan, pernah lihat gak lu? Karena gue pernah tuh kejadian, awal-awal gue baru bisa bawa motor, kan hobinya ngebut-ngebut aja gitu. Pas gue lagi ngebut, ada bocah kecil nyebrang sembarangan. Cuma ngeselinnya pas badan dia sama motor gue posisinya udah deket, dia bukannya ngehindar, malah natap mata gue. Ngajak ribut. Dan itu tatapannya tuh bukan tatapan biasa, tapi tatapan meremehkan gitu, tau gak lu? Jadi pas dia natap gue, alisnya tuh gak kompak. Yang satu naik, yang satu enggak. Gue gak tahu tuh yang satu kenapa gak naik, mungkin rapotnya merah. Jadi pas dia lagi jalan, ada gue, dia bukannya menghindar malah. Itu mungkin kalau di sinetron udah ada voice overnya. Suara hatinya kedengeran. Lagi jalan. Lu mau nabrak gue? Gue gak takut. Kata bokap gue ini kan punya kekuatan gerhana. Dan saat ini bakal gue jajal kekuatan itu. Drak, ketabrak. Ya abis posisi gue sama dia kan udah deket, dia dialognya sepanjang itu, ketabrak. Cuma saat itu sebagai orang yang ngerasa bertanggung jawab, akhirnya gue bawa dia ke rumah sakit. Pas bokapnya datang ngejenguk, gue kira gue bakal diomelin, gak taunya enggak, bocahnya yang diomelin.
Bokapnya dari luar nenteng-nenteng botol impusan, ngomel-ngomel ke anaknya. Lu udah gue bilangin jangan main di jalan, masih main di jalan aja lu, dasar bandel, mastur. Namanya mastur dia. Mungkin nama belakangnya basi, gue gak tahu. Udah gue bilangin jangan main di jalan, masih aja main di jalan, bandel lu. Terus anaknya ngeluh. Pah, katanya aku punya kekuatan gerhana. Mana? Kok aku coba gak bisa? Terus bokapnya malah makin marah. Iya lu emang punya kekuatan gerhana, tapi gerhana bulan, ngapain coba siang-siang, Mastur? Tapi itu lama, waktu gua awal-awal baru punya motor. Kemarin-kemarin juga gua sempat ketemu lagi tuh sama si Mastur di jalan. Tapi sekarang dia udah benar, dia kalau nyebrang gak sembarangan lagi, nengok kanan-kiri dulu baru nyebrang. Cuma mungkin gara-gara abis tabrakan sama gua, otaknya geser kali ya. Jadi aneh gitu, kan kalau kita nih nyebrang, biasanya nyebrang tangannya gini ya. Supaya orang yang di depan kita tuh kendaraannya pada berhenti. Kalau si Mastur enggak, dia tangannya enggak gini, tapi gini. Manggil. Itu mungkin di dalam hatinya, ayo tabrak gua. Gua udah kuat, ini udah malam, no ada bulan, ayo, ayo, ayo. Tapi serius, gua enggak pernah nyangka bisa tampil di panggung ini. Ini berkat kerja keras dan usaha gue ngejilat panitia. Masa panitia? Produser lah. Tapi gara-gara stand up gue jadi bisa tampil di kota-kota selain kota Bogor. Gue pernah tampil di Garut. Nih cowok-cowok pernah ke Garut. Main ke Garut. Di Garut tuh ceweknya cantik-cantik. Seger-seger. Gue kalau ngeliat cewek Garut siang-siang bawahnya pengen gue ajak mandi aja. Seger. Gue juga pernah main ke Bandung, oh, di Bandung juga sama ceweknya cantik-cantik. Udah gitu wangi-wangi. Ya wajar sih, Bandung kan emang terkenal dengan kota kembang. Jadi ceweknya wangi-wangi, gak kayak di Bogor. Bogor kota apa? Kota hujan, gak enak ceweknya becek-becek. Halaman rumahnya, kan sering hujan. Tapi jujur aja, gue tuh waktu kecil gak pernah punya cita-cita jadi stand up comedian. Karena waktu kecil belum ada. Jadi dulu cita-cita gue standar, gue pengennya jadi penyanyi. Cuma gak gue terusin. Karena gue sadar dirilah. Suara gue ini terlalu berbahaya. Jangankan buat nyanyi, gue celangap aja nyamuk lewat mati. Tapi gue seneng dengerin musik dangdut. Beneran, kelihatan lah kalau orang yang suka dengerin musik dangdut kelihatan nih, kulitnya kenceng kayak gendang. Nih kalau yang cowok-cowok ini nih religius nih, mukanya pasti gak suka dengerin musik dangdut. Lu sukanya dengerin azan maghrib ya? Kulit lu kendor kayak beduk. Tapi salah satu lagu dangdut yang paling gua suka tuh lagunya almarhum Maggie Jet yang judulnya Sakit Gigi, ada yang tahu gak? Yang liriknya gini, daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Tuh, gue suka tuh. Karena gue setuju. Buat gue juga daripada sakit hati, mendingan sakit gigi. Sakit gigi mah gampang, tinggal minum obat, sembuh. Beli obatnya juga gampang, bisa di warung. Coba kalau sakit hati, liver. Kan gak bisa pakai obat, harus operasi. Operasinya juga ribet, gak bisa di warung. Sakit gigi, kalau nggak bisa pakai obat, masih bisa pakai garam. Masukin ke air, kumur-kumur sembuh. Coba sakit hati, emang bisa pakai garam? Kalau bisa diapain? Taburin di dada. Lu nyembuhin sakit hati, bikin pagar goib. Garam. Dan yang terakhir, kalau misalnya nggak sembuh juga, masih bisa disembuhin pakai koyo cabe. Tempel di pipi seharian, besokannya dilepas, sakit gigi hilang. Coba kalau sakit hati, lu mau nempel koyo di mana? Di dada, enak kalau cowok, kalau cewek ditoket. Sakit gigi nempel koyo seharian di pipi, besokannya dilepas sakit gigi hilang. Cewek sakit hati nempel koyo ditoket seharian, besokannya dilepas pentilnya hilang, gimana? Mending kalau misalnya ceweknya itu masih single, coba mamah-mamah muda yang baru punya bayi. Nempel koyo di toket seharian, besokannya dilepas, anaknya mau netet terus komplain. Mama, kok tetenya polos?
Terus kata ibunya, maaf nak, mama lagi sakit hati, kamu mau nete ini pakai sedotan. Nama gue Ridwan, terima kasih.